Dengan KL City memasuki perlawanan persahabatan pramusim ketiga mereka, menganjurkan Piala Menteri Wilayah Persekutuan menentang Perak di Stadium KLFE esok, jurulatih Bojan Hodak mengharapkan kemenangan. Ia sentiasa mengenai kemenangan kerana kemenangan membina keyakinan yang amat diperlukan. City Boys masih tidak menemui kemisri mereka. Hodak nampaknya lebih santai berbanding musim lalu kerana dia mempunyai, di atas kertas, penyerang yang lebih baik tahun ini, tetapi tanpa sebarang gol untuk ditunjukkan untuk dua perlawanan persahabatan terakhir mereka. Bojan Hodak berkata, "Ini musim pembukaan, jadi tidak mengapa jika kami kalah, tetapi jika kami menang itu lebih baik untuk pemain walaupun ia menjadi lebih baik. Jadi jika boleh menang maka lakukanlah, tetapi saya harap tiada kecederaan. Kami berharap dapat bermain permainan yang baik untuk tontonan peminat."